Soalnya nanti kita bakal bawa dia buat jalan-jalan jauh, jadi kita naikin dulu levelnya. Yang terpenting sih di wax ya. Aduh, kita. Aduh. Sakitnya. Bisa gitu loh dipukul kita, dikira kita nih buruan apa? Udah bener dah. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gue Motor One, si gamer mantap. Dan kali ini kita bakal lanjutin petualangan Arc Super Evolve kita lagi guys. Mantap kalau masih nggak mantap yoi. Dan hari ini kita udah bikin, kemarin sebelum udah bikin rumah ya, udah bikin rumah kayak kemarin gitu kan, udah gue kumpulin, udah gue lengkapin juga. Dan hari ini mau coba taming, mau coba cari bahan-bahan buat bikin narkotik. Cuman ini kan kita butuhnya dino kayak yang herbivora gitu, sama karnivora mungkin ya kalau dapat ya. Yang kalau paling bagus sih kalau bisa dapat yang kayak dino terbang itu ya, semoga aja bisa dapat hari ini. Ini gua udah kumpulin semua, gua juga lagi bakar-bakarin makanan, jadi kalau pas lagi kelaparan nanti di perjalanan kita bisa makan. Dan tadi udah bikin beberapa peralatan juga di sini. Ini ada mana tadi? Ada, gua udah bikin kok. Udah gua ambil kayaknya. Jadi tinggal nunggu bikin narkotik lagi. Di sini gue punya beberapa beberapa arrow yang bisa nanti buat naming. Di sini yang di bawah ini yang ranknya tuh ada 30-an, sedangkan yang stone biasa atau stone arrow ini ada 180-an. Jadi hari ini kita bakal sekalian coba cari-cari ya. Untuk bahan-bahan sudah banyak, sudah lengkap. Tinggal cari-cari yang lain-lain aja, dino-dinonya aja ya. Dan oke, buat kalian yang bergabung, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan jangan lupa di like serta jangan lupa di share biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya ya. Mantap kali, masih nggak mantap? Iya mantap dong ya kan. Nah, oke, dan kita bakal langsung jalan lagi. Ini semoga aja dapat itu. Coba lihat dulu di situ ada kayak drop-dropan itu ya. Siapa tahu enak gitu kan, enak kan? Kalau enak ya mantap gitu kan. Atau ada isinya mantap-mantap. Kemarin kita sempat diserang sama wyvern ya. Nah ini gue masih penasaran nih, wyvernnya bisa di-taming nggak ya? Ini ada, wah ada track nih. Level berapa tracknya? Oh lumayan, level 40. Ntar kita coba ambil dulu nih. Ini kita buka dulu, ada apa sih? Tidak ada yang menarik, kita ambil hide-nya aja. Ini kayaknya kita bisa taming deh. Kita coba dulu taming ya guys ya. Oke, lumayan. 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 Pakai juga pingsan, nice, enak. Oke, level 40-an nih guys ya. Ini kita kasih ini, kasih ini, kasih ini. Oke, kita butuh narkotik buat biar dia nggak gampang ini ya, nggak gampang pingsan ya. Nggak gampang pingsan, nggak gampang bangun. Ini ada 54 nih, lumayan. Sambil kita nungguin. Oke, okay. Kalau dapat steam berry juga enak sih. Ntar gue bikin juga deh steam berry biar gak terlalu kesusahan nantinya. Ini ada steam berry gak? Ada beberapa? Ada beberapa steam berry-nya. Kita langsung kasih makan aja. Mana steam berry-nya tadi? Oh nih. Lumayan. Oke, okay, jasa kebanyakan nanti cepet bangunnya. Oke, udah 33%. Sekarang kita bakal coba ini kita udah dapat ya. Kita udah dapat track. Kayaknya kita bikin dulu saddle-nya dia ya. Kita bikin saddle-nya dia dulu. Baru sekalian bakal coba cari dino yang terbang gitu ya. Kalau misalnya dapat dino-dino yang di bawah juga, tapi yang carnivore juga bagus sih buat cari daging buat nanti makan-makan. Biar enak gitu, nggak kelaparan kita guys ya. Kalau pas kita lagi nyari-nyari bahan-bahan juga di hutan gitu ya. Ini kan bakal bikin dulu saddle-nya. Kemarin belum sempat gua ambil nih. Kita bakal buka dulu saddle track-nya. Bikinnya di mana nih? Track. Oke, bikinnya di sini. Langsung aja kita ambil. Oke. Sip, jadi boy. Langsung kita gaskan ya. Kita langsung datang ke track-nya nih. Ini sekalian nyari narko berry ya. Soalnya butuh banget. Oh, di next part nanti. Langsung taming dong. Langsung ke taming dong dia. Ah, ini. Bisa nggak ini? Level berapa ini? Lumayan nih levelnya. Bikin bola dulu dong berarti gua. Aduh, jauh banget ya. Aduh, nggak bisa nih. Bisa nggak ya kalau langsung gua taming? Kalau bisa sih lumayan sih.
Langsung dong, lumayan, 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 lumayan. Dapat cuy, lumayan, lumayan, lumayan. Kalau kayak gini, oh tadi kan ada narkotiknya di ini. Oh, nggak ada nih, udah nggak ada. Ada skala nyari dong kita ya. Di sini udah level 59, lumayan. Kita naikin healthnya, kemudian melee damage-nya juga, sama speednya ya guys ya, biar nggak terlalu pelan dianya. Jadi kita sekalian farming dulu. Nah, ini kan lumayan nih, langsung dapat. Loh, ke timing kah? Oh enggak, kaget gue kira ke timing dong, bodo amat. Ada juga yang di atas itu dong. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini kan ada, gue ada stemberry nih. Oke, ambil nih di Triceratops, ambil narkotiknya, stemberry-nya juga ada. Ntar nanti tinggal dicokokin pakai daging masak aja nggak masalah sih. Oke, cekin dulu. Oke, gue kasih sisa ini ya. Gue ada beberapa daging. Ini lumayan cepet nih. Kita naikin dulu aja narkotiknya. Oke, lumayan 52%. Ini sekali ini kita bakal bawa dulu pulang ya. Nah, ini enak nih, gue seneng pakai anu ini. Track ini. Bisa laju, bisa lari gitu dia ya. Oke, karena masih ini masih tadi masih pengaruh sama si Steamberry-nya. Jadi di sini gue lihat kayak dia kayak pusing gitu nah, guys. Kayak masih pusing gitu, masih ada kayak bintang-bintang gitu. Cuman enggak masalah lah, yang penting kita bawa dulu sampai ke rumah. Biar aman aja sampai di rumah deh ya. Ini kayaknya kita bakal naikin lagi ke speednya nih. Speednya kita naikkan sampai 400-an lah. Oke, lumayan. Stamina. Wake-nya. Biar enak nanti kalau mau cari resource sama buah-buahan. Kalau darah ini kayaknya cukup deh di 50 ribuan. Oke. Sip. Nah, kasih aja 100.000, cukup udah itu. Udah, yuk gas. Oke, gue mau lihat kalau di air dia bisa nggak. Oke, mantap kali ya, sampai kayaknya bentar lagi bakal ketem deh. Udah ketem ding, keren banget sumpah, keren banget. Udah keteming dong. Ini kita dapat satu track Triceratops ya, kita dapat satu. Ini dapat satu dino enak lagi nih. Nah, ini kan udah kita udah dapat narkotik, narkoberry nih. Jadi nanti kalau misalnya dapat daging-daging enak nih. Nah, udah dapat 2000-an lah. Bisa bikin narkotik nanti aja kalau mau timing-timing juga enak gitu. Terus ini kemarin ada saddle-nya, mana kemarin saddle-nya? Oh, ini peternakan ada saddle-nya. Jadi mungkin bakal sekalian kita bawa jalan-jalan aja dia. Kita nyari satu dino lagi kayaknya ya buat jaga-jaga nanti di base. Mungkin gua bakal coba cari daging dulu sementara ini sekalian farming biar dia cepet naik level. Oke, kita stamina kita naikin dulu. Kita kasih saddle-nya dulu ya. Oke, ke timing satu guys ya, mantap kali ya. Nah, ini dia masih pengaruh sama tadi yang gue kasih steamberry-nya nih, kayaknya gue agak kurang ini. Si ini pengaruh masih sama si narkotiknya tadi. Ini wake-nya kita tinggiin biar enak kalau mau jalan-jalan. Di bawah situ tuh ada, oh ada yang lagi. Ada yang lagi berburu juga ya guys ya. Ada orang di sini. Oke, ntar aja dah. Kita cari dulu, cari makanan dulu nih. Biar enak juga dia. Ini apa ini? Medusa kah? Oke. Apa ini? Apa itu? Ada vermuscle. Oh, ada raw meat-nya kok. Ada raw prime meat-nya juga lagi. Aduh, udah kecah. Tunggu. Melee damage kita naikin dulu. Ya, lumayan. Lumayan, kita naikin dulu levelnya guys ya. Soalnya nanti kita bakal bawa dia buat jalan-jalan jauh. Jadi kita naikin dulu levelnya.
Yang terpenting sih di wax ya. Aduh, duh, kecap. Duh. Sakitnya. Bisa gitu loh dipukul kita, dikira kita nih buruan apa? Udah bener dah. Naikin dulu dah. Bahaya orang di sini kurang bersahabat ya. Tapi melein ini wax-nya kita kasih ke 3000-an atau 4000-an lah. Terus stamina 3000 atau 4000 gitu. Oke, istirahat dulu. Ini di sini udah naik 4000-an sih, Om. Jadi aman lah. Tadi itu apa ya? Ini kepukul tadi nih. Soul Resort. Ini ada cadaver muscle. Apa ini ya? Menarik juga nih. Tadi kita ambil separuh. Gua mau bikin nanti rencana mau bikin narkotik lagi nih. Jadi kita bakal busukan di sini di dalam tasnya Kang Utrit aja nih ya. Menarik juga ternyata. Ya udah. Waduh, duh, ini lama-lama mau pingsan ini. Ada apa nih, lama-lama mau pingsan si ini ya, si perteranya ya. Aman kah? Kalau aman kita lanjutkan perjalanan, takutnya nanti di perjalanan dia malah ini ya, malah pingsan ya. Kalau dilihat-lihat sih di sini tambah naik. Kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa gua bakalan gua biarkan dia. Takutnya nanti di perjalanan malah berbahaya. Mungkin gua bawa pulang dulu, kayaknya gua bakal bikin stimulan dulu. Sambil kita cek-cek ya. Kira-kira kalau dibikinkan stimulan aman nggak ya? Oke. Sini. Tunggu bentar ya. Mumpung ada banyak bahannya nih. Stimulan sini ya. Butuhnya apa aja? Spark powder sama steam berry. Oke, kita bakal coba dulu bikin di sini ya. Bentar aja ya. Oke. Gue udah banyak bikin spark powder sih, jadi aman ini. Kita bikin dulu aja. Di sini tadi ada spark powdernya. Oke, lumayan. Kita nyobain dulu aja, takutnya nanti pingsan di jalan soalnya, guys. Tuh, tambah naik tuh. Ke 600 ya. Yang ini aman kah? Yang ini malah udah turun ya efek dari narko berinya tadi. Kita coba pakai beberapa dulu. 20-an lah ya. Kira ngaruh nggak kalau gue kasih ini? Waduh, nggak ngaruh guys ya. Menarik juga ternyata ya. Ya, karena ini tidak memungkinkan yang mungkin next part kita bakal lanjutin guys ya, karena ini semakin lama semakin naik. Dan oke guys ya, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Kita udah dapat 2 creator hari ini. Kita dapat Triceratops sama dapat Pteranodon. Ya nanti next kita bakal lanjut lagi buat biar enak ya. Ini kayaknya bakal gua cariin pasangannya, dan ini juga bakal gua cari pasangannya. Karena kita bakal ngelawan bos-bos juga nantinya. Ya semoga aja bakal tetap lanjut ya guys ya. So terima kasih buat kalian semua yang nonton video ini ya. Gue lihat kalian belum pada subscribe, jadi jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih, selamat buat kalian semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya guys. Oke, bye bye. Mantap.